bisa dipanggil Krisro. Kalau kalian semua nggak manggil saya Krisro, berarti kalian kurang dekat sama saya. Nah, kira-kira segini. Di konten kali ini, saya akan bertanya-tanya kepada orang apakah mereka pada pakai skincare atau enggak. Kalau kalian penasaran, ikuti perjalanan saya selama di Semarang. Semoga kita ketemu. Kembali lagi dengan saya Mahardika. Di sini saya sudah berada di Undip. Nah, di sini saya akan bertanya-tanya tentang berapa sih habisnya mahasiswi di sini produk skincare yang mereka pakai. Kalau kalian penasaran, ikuti saya. Nah, ini kita satu yang bakal diwawancarai. Perkenalkan Mbak, namanya narasumber, Bos. Nama kok Ani, saya juga. Di sini saya mau tanya mengenai yang lagi rame ini kan skincare. Kira-kira mbaknya pakai skincare gak? Pakai sih ya, kayaknya itu kebutuhan sih kalau untuk cewek. Oh, kebutuhan. Katanya kalau dengar-dengar skincare itu malah menjadi investasi masa depan ya? Investasi masa depan Anda. Kalau kita investasi sih nggak tahu ya, investasi atau nggak, pengertiannya agak ini. Agak ngebur kalau menurut saya, tapi kalau saya pribadi butuh sih, kebutuhan. Oh ya, lalu kira-kira kalau mau ke skincare kan kita pasti punya kiblat lah. Nah, kira-kira kiblatnya mbaknya siapa kalau dalam memilih produk skincare ini? Atau ada misalnya contoh Suhai Salim atau Final Lily Network, siapa? Aku Sandy Aulia. Oh, Sandy Aulia. Itu dari YouTube juga itu? Dia dari IG sih. Oh, IG. Oh, tutorial IG. Lalu jenis ke kulitnya mbaknya apa? Kira-kira? Aku normal cenderung berminyak ya. Oh. Lalu kalau kira-kira langsung ke inti skincare habis berapa sama apa aja itu? Udah mulai contohnya udah habis toner, terus essence, serum apa aja? Gitu? Anda tahu ya Pak? Anda tahu ya? Loh, bukan begitu. Anda pemakai ya benernya? Anda tahu. Iya loh. Saya pribadi sebenarnya cuma pakai pelembab. Yeah, terus kadang-kadang pakai Premier, terus pakai kalau misalnya ada acara tertentu saya pakai kayak alas bedak gitu juga. Tapi itu cuma kayak tertentu aja, kayak misalnya mau foto bareng teman-teman atau apa itu baru pakai. Tapi kalau misalnya untuk keseharian sih ya, saya cuma pakai pelembab, terus pakai pembersih gitu, toner. Kalau malam ya pakai krim malam terus sama serum gitu. Nah, kira-kira habis berapa, Mbak? Per bulan apa per Per bulan. Kalau misal udah di total aja itu, yang sekarang biasanya habisnya 3 bulanan ya. Kalau habisnya itu biasanya 3 bulanan. Tapi kalau untuk sekali beli biasanya sepaket kurang lebih berapa ya? Ya sampai 300 sih. Ya sampai 300. 299. Oke. Berarti ini termasuk sahabat. Begini ya. Sahabat. Oh iya, soalnya kan produknya juga aku lebih milih yang ini apa? Ya, berarti kalau ya. Alami itu dia efek ke belakangnya itu sedikit ya, terus walaupun nanti proses untuk misalnya mutihin atau apa gitu itu lebih lambat daripada yang kayak di soal kecantikan itu. Udah, mungkin segini aja dari kita, nanti lanjut kita cari-cari yang lainnya, narasumber yang lainnya. Oke, okay. Ya, terima kasih ya, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Di sini ada mbaknya, belum kenalan namanya. Mbak, oh, Maria. 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 Ya. Saya Ludo. Oke. Enggak bisa lepas, Mbak. Oke. Ya. Oh, ini saya Ludo ini yang megang kamera juga namanya. Ini mau nanya-nanya tentang skincare. Iya. Kira-kira mbaknya ini
pakai skincare nggak sehari-harinya? Iya, pakai ada. Pakai ada. Saya juga pakai. Enggak sih. Saya enggak tanya. Kelihatan masih gini pakai skincare. Biasanya skincare-nya gimana? Treatment-nya apa? Oh, cuma dipakainya malam sama pagi. Oh, malam sama pagi. Kalau kamu juga di pokok pagi itu pakai. Nanti kalau mau keluar misal siang, biasanya enggak pakai lagi. Pokok pakainya cuma pagi sama malam. Pagi sama malam. Habisnya. Terus tipenya kulitnya mbaknya ini gimana? Kasar atau berminyak? Berminyak. Jadi dikembangkan bisa jadi pabrik minyak nih bisa. Oh, enggak mau. Enggak mau gitu. Atau berani berapa? Biasanya habis berapa? Per bulan atau sekarang sekali kolaan kok kolaan? Sekali beli itu misalkan 120-an ribu, tapi itu bisa 3 bulan. 120 itu 3 bulan. Siapa? Lagi. Siapa sih? Oh, klasik. Seperti Anda. Ini, oh, boleh nyebut brandnya gitu ya? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kan bisa titit. Oh, nanti kalau misalnya sensor, nanti ya, gitu. Sensor. Karena aku tak. Apa nih? Ternyata SPG-nya. Bukan. Ketama nih. Apa nih? Udah. Udah, guys. Gila. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Besok. Nggak kalau nang isi bang, hutiran nang kaya aku sugal isak mau tara yang bumbal dokit nang mau jadi porbesap. Ayah hukatengai, ayah hukatengai, hukatengai. Bang, hutiran. Si bang, hutiran nang kaya aku sugal isak mau tara yang bumbal dokit nang mau jadi porbesap. Nang isi bang, hutiran kalau nang isi bang, hutiran. Ya, kembali lagi dengan saya Dika dan ini teman saya Dudu. Coba dengan siapa? Siapa? Dinda. Dinda. Dudu. Seperti itu. Oh iya. Oke. Di sini saya mau tanya-tanya tentang skincare yang lagi rame di Twitter itu. Nah, kira-kira mbaknya tuh pakai enggak? Pakai skincare dulu, enggak pakai ya. Pakai skincare enggak? Aku pakai. Pakai. Sejak umur berapa atau mungkin kan biasanya sejak lahir mungkin. Sejak kapan? Sejak mungkin sejak remaja. Remaja? Sejak puber. Puber, SMA ya? SMA. Ingin mendekati seorang laki-laki. Oh iya, merawat, mulai merawat. Kan skincare kan kayak cuma facial wash aja kan juga pakai. Ya, ya. Facial wash, Bos. Yang penting merawat muka lah, intinya merawat muka lah. Kayak facial boss. Lalu kira-kira pertama kali tahu skincare itu dari siapa? Public figure-nya? Dari Tasya Farasya mungkin. Ya, yeah. Atau biasanya Mbak Sandario. Kan kalau zaman dulu kan belum ada Tasya Farasya. Ya, belum. Belum. Ya. Dari Ivan. Belum Sindaluna dulu. Ya, jauh-jauh. Oke. Enggak. Lalu pertama tahunya jenis kulit? Jenis banyak. Kulit. Ya. Mungkin sejak habis jerawatan ya, jadi kayak tahu kalau kulit aku tuh ternyata sensitif. Oh, sensitif. Kering atau berminyak, Pak? Kombinasi. Kombinasi. Nyemek-nyemek, nyemek-nyemek. Berarti tiap di zoom-nya aja ya biasanya ya. Itu ukurannya pakai skincare yang alami atau yang gimana? Kan ada yang alami kan, alami timun ada batu. Iya. Aku tahu timun. Ada batu bata yang digerus itu tuh. Enggak tahu. Iya, keduanya aku pakai yang alami. Oke, terus yang pakai yang alami. Lalu, nah ini habis berapa Mbak buat skincare-an? Sekali belanja gitu. Heeh. 50-100 kan. Itu satu produk atau total enggak? Mungkin kalau total 50-100. Tapi bisa aja dong. Ya mungkin. Oh ya, bisa kalau saya sahabat gitu, sahabat. Ya, nanti bisa dipastikan sahabat. 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 Oke, awal aja. Berapa? Berarti berarti itu total? Iya. Apa aja? Pelembab, serum, sunscreen, sunblock, atau apa sih? Oh iya, nggak ngitung-ngitung ya. Nah iya, yang semuanya. Oh, yang malah tahu dia loh. Yang tahu semuanya dia. Nggak ngitung-ngitung. Eh, udah. Nggak, oh, pakai aja. Kan biasanya kan jadi kayak dengan waduk.
kemarin habis bulanan habisnya paksa, paksa lu. Dia maksa lu. Gitu kayak apa pas lagi habis itu pas gitu. Masih ada. Jadi, berarti nyicil-nyicil itu yang habis nyicil. Misalkan bedak dulu ya belinya ya gitu loh. Itu ada. Skincare. Enggak, kadang oh, ya masker semua, yang semua. Alami bikin sendiri atau enggak ya yang udah ada di itu di toko. Oh gitu. Lalu mbaknya pernah eksperimen nggak sih, kan biasanya di sosial media kan pernah ini guys habis pakai Biore Perfect terus dikasih jeruk nipis diangetin terus ya, aku itu lah. Oh masuk, kasih kuah soto itu kan satisfying banget itu rasanya. Satisfying. Tapi habis itu berarti bener langsung dikasih es batu aja langsung pori-porinya nutup ya itu ya. Percaya nggak percaya? Oh, soalnya pernah ya? Udah berapa kali itu, Mbak? Aku baru sekali sih yang sampai gitu. Tapi udah ketahuan mantap ya? Oke, gitu. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Oke. Enggak tahu. Enggak paham. Oke, ya berarti tadi totalnya udah 150-an, 200-an. Tapi itu mungkin kayaknya mbaknya masih malu-malu enggak? Enggak mau ngungkapin semuanya. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Iya, makasih. Tapi, sahabat. Ya, di sini kembali lagi dengan saya Mayor 3. Boleh kenalan dulu sama mbaknya, siapa namanya? Tias. Ini mbaknya? Dio. Oke. Okay. Nah, di sini saya mau tanya tentang skincare yang mbaknya pakai, yang biasanya hari-harinya pakai apa sih? Terus mau tanya juga habis berapa? Kira-kira gitulah. Nah, dari mbaknya sendiri, kira-kira? Pokoknya yang wajib itu sunscreen sih, Mas. Oh ya, sunscreen. Iya, sunscreen. Sunscreen apa, Pak? Sunscreennya kan pertama-tama tipe kulitnya mbaknya apa? Kombinasi. Oh, kombinasi. Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Berarti kalau misalnya kira-kira waktu pertama kali skincare-an tuh umur berapa? Baru semester 5 kemarin sih. Baru semester 5. Oh, iya. Oh, kalau mbaknya? Aku udah dari sekitar SMA. SMA. Oh, oke. Okay. Nyoba-nyobanya. Itu tahu skincare dari mana, Mbak? Tahu skincare tuh karena suka Korea sih. Oh, jadi, suka Korea. Oh, pas. Korean look. Oke. Okay. Kira-kira ikut yang mana? Dari YouTube atau artikel Female Daily Network atau dari apa? Female Daily sih, Mbak ya. Oh, banyak sama Female Daily sama ya nonton vlognya ini sih. Apa Mbak Suhai? Oh, Suhai Salim juga ya. Banyak juga. Aku enggak begitu suka vlog. Siapa? Apa Mbak Afi biasanya kan sama-sama. Afi. Oh, lebih gitu. Ke Afi. Oke. Okay. Lalu kira-kira ini belum nih, mbaknya habis berapa kalau kira-kira buat skincare totalnya? Mulai dari sunscreen, terus serum, toner, essence, dan lain-lain, moisturizer. Aku sih nggak banyak pakai sih, sekarang agak ngurangin. Bisa ya 300 mungkin. Itu total ya, bukan per satu minimal. Produk ya? Itu minimal. Oke. Okay. Itu minimal? Itu minimal. Minimal. Apa aja? Itu tak sebutin dulu, Mbak. Itu baru mereknya sekalian nggak apa-apa kok. Itu baru serum sama serum okay. Sama moisturizer. Apa? Kalau moisturizer tuh ada dari produk apa sih namanya? Aku lupa. Pokoknya Natrap. Itu bukan. Itu bukan The Ordinary bukan? The Ordinary itu serum ya? Oh, serum ya. Kalau aku cuman pakainya itu Trucica aja, Mbak. Coba Trucica. Gimana, Mas? Enak enggak, Mas? Jangan. Kalau Mbaknya kayaknya kan enggak bopeng, enggak usah lah, Mbak. Oh. Itu khusus yang bopeng, Mbak. Iya, katanya Mbak Suwe gitu. Aku teracuni. Nonton dia. Aku teracuni ya. Kena terpaan dia. Iya, terpaan netizen nih. Teman-teman. Lalu kira-kira kalau Mbaknya bisa berapa? Tergantung sih, Mas. Cuman sekarang lagi dikit, lagi enggak pakai banyak, jadi ya 350-an mungkin. 350 itu total ya? Iya. Itu total. Oh. Kira-kira kalau misalnya apa ya? Kalau pernah enggak sih kalau misalnya udah apa senang-senang pakai skincare tapi tetap dijulitin itu banyak gimana? Apa tetap enggak peduli yang penting saya investasi masa depanku, pajakku enggak urus gitu. Ya soalnya bingung juga soalnya biasanya skincare tuh kayak penting sih, Mas, pakai skincare kan buat merawat. Ya udah, mau dijulitin ya udah. Yang penting kan ya kita niatnya kan merawat ya. Yeah. Usahalah istilahnya gitu. Kalau mbaknya pasti pernah enggak kalau gitu? Kalau gara-gara udah kan
Dijulitin karena skincare nggak pernah, tapi kalau dijulitin karena K-pop sering. Pasti kalau K-pop itu, itu udah pasti. Ini termasuk yang ngejulitin mbak kalau ketemu mbak. Oke. Lalu tadi mbaknya belum, yang kira-kira jenis kulitnya mbaknya apa itu? Aku berminyak. Oh berminyak, sama mbak. Saya juga, tapi juga gampang itu jerawatan mbak saya mbak. Aku juga kok sebenarnya, tapi ini udah agak berkurang. Itu pakai sunscreennya yang apa mbak? Aku jarang pakai sunscreen malah. Oh, kalau pakai krim malam, krim pagi gak? Enggak, cuman serum itu aja. Serum itu aja? Sama moisturizer. Oh, oke. Okay. Sama rajin-rajin bersihin muka. Katanya kalau rajin bersihin muka itu bikin kulitnya malah makin kering ya? Tapi maksudnya rajinnya tuh jangan yang sering-sering gitu. Tapi tiap hari, rajinnya tuh tiap hari kayak gitu. Rajinnya paling cuma waktu wudhu rajin lah. Bisa di laundry gak, Pak? Itu, boleh kalau mau. Oke, kira-kira itu aja dari saya. Terima kasih mbak ya. Iya, mau. Ya, terima kasih. Ya. Ini nggak ada. Oke, kembali lagi dengan saya Dika. Di sini saya bertemu mbak-mbaknya yang lagi apa olahraga. Kira-kira mbaknya yang olahraga ini tetap pakai skincare apa enggak? Iya. Kita tanya dulu. Pertama namanya siapa mbak? Alliance. Mbaknya? Dewi. Dewi, mbaknya? Siska. Oke, pertama dari mbaknya dulu. Mbaknya kenal skincare? Pakai skincare gak? Pakai. Mbaknya? Pakai juga pasti. Mbaknya pakai. Kira-kira mbaknya ini pakai skincare dari umur berapa? Dari umur berapa ya, Mas? Kalau kuliah sih dia. Kalau kuliah? Udah sih, paling SMA, SMA. SMA, mbaknya? Ketengahan kuliah. Sebenarnya gak pernah pakai. Oh ya, nah, tapi pertama kali tahu skincare kiblatnya dari mana sih? Atau mungkin Female Daily, atau dari YouTube, atau Suhail Salim, atau Mbak Afi, atau siapa gitu? Skincare apa makeup? Ya skincare makeup boleh. Dari, paling dari apa sih, trend gitu loh. Karena kan semakin kesini kan skincare banyak banget kan. Terus YouTube juga, kalau dulu kan gak ada YouTube yang ini kan. Nah, berarti jadi cara pemakainya juga ngikutin yang dari YouTube itu gimana? Enggak juga sih. Asal aja. Enggak berarti, Mbak. Enggak juga sih. Ada cara pakainya kan di sini. Oh, pakai feeling kan. Kira-kira dari Mbaknya dulu ini habis berapa sih buat skincare-an sama makeup-an gitu? Berapa ya, Mas? Aduh, kalau ini kalau misalnya contoh dari sekali belanja, sekali belanja. Terus serum, toner dan lain-lain itu total berapa lah? Berapa ya? 100.000 itu per produk apa gak? enggak kita pakai yang murah-murah aja. Oh, bener bos? Iya bener, murah-murah. Iya, oke. Paling mahal berapa? 100.000 satu produk. Itu satu produk usaha. Kalau dari mbaknya? Iya sama, segitu sama juga sih. Oh mbaknya mbak? ini paling mahal nih. Paling mahal. Nice. Pakainya branded. Oh, pakainya SK2 mungkin ini. Enggak juga sih. Sifah. Sekali belanja gini. Ya sekali belanja satu produk habis berapa? Ya tergantung sih, kadang kan paketan tuh kan yeah. Toner sama serum 350. Oke, apa itu mbak? Mereknya nggak apa-apa di kali aja masuk ya, ya ini kan ada yang apa? Jadi belinya sih biasanya sama serum Elskin. Jadi kalau misalnya aja hafal bos, satu, hafal bos. Satu ini. Iya, habis berapa? Habis ya, berapa? Sejuta lah sebulan kira-kira. Ya kalau komplit dan skincare, makeup itu kalau misalnya 500 sekitaran enggak ada 500. Oh, 500. 500 bos. 500 bos. Bukan sahabat kami berarti. Bukan. Ya ini kalau ini mbaknya ini saat berdua yang agak ini ya, mewah ini ya. Iya, soalnya kulit kita tuh udah gak usah diapa-apa juga. Oh gitu. Saya tersindir gak saya loh. Lalu ini, pernah gak sih gara-gara kecanduan skincare diculitin sama teman sendiri, ini kok pakai skincare banyak-banyak, ngapain sih? Itu pasti sih. Oh pasti. Nah itu, gimana Pak? Tanggapannya gimana? Ya kan gini Mas, kalau itu kan normal, cenderung normal gitu kan. Nah kalau aku kan kulitnya kan agak sensitif gitu karena pernah emang pernah nyoba beberapa skincare dulu waktu kuliah, sering nyoba-nyoba gitu. Trial and error ya mbaknya ya? Iya. Nah terus jadinya kan dulu pernah ya
lumayan parah banget. Jadi kan aku sering cari gitu. Jadi kalau misalnya biaya ke dokter kan mahal. Jadi ya gimana sih caranya biar nggak usah rutin ke dokter. Terus banyak juga kan kalau misalnya ke dokter banyak yang krim-krim merkuri, terus yang mengandung bahan-bahan berbahaya kayak gitu kan. Nah terus jadinya aku coba-coba gitu kan, kadang kan beli sama dia kan. Jadi dia tuh kayak ngomel, ih uangnya kok dihabisin cuma buat skincare gitu, cuma buat make up gitu kan. Jadi ya wes dia yang sering ngomelin gitu. Oh, tapi nggak sampai putus pertemanan ya? Oh, kan masih lari bareng mas. Make up nggak bikin putus pertemanan sih. Iya. Bikin berbagi. Berbagi. Itu yang membuat nyatanya lewat nginep. Gara-gara nggak mau beli terus nginep nyicipin skincare. Ini banyak banget ini. Dan nanti minta alamatnya ya mbak. Minta alamatnya nanti saya. Berarti tinget-tinget ini mbaknya modelnya itu apa? Tunggu minta-minta gitu maksudnya. Gak model syringer tapi modelnya ngicipin-ngicipin. Ya gitu. Gitu aja. Oke. Okay. Mas parah itu. Aduh, apa tipe kulit mas? Tipe kulitnya mas? Banyak tipe kulitnya apa mbak? Tipe kulit apa ya? Aku kulit normal sih. Oh, normal. Berminyak enggak, kering juga. Wah ini paling enak nih mbaknya. Paling enak ya? Gak ribet. Emang. Aku normal cenderung ke minyak sih. Oh ke minyak. Sama normal tuh. Ini aku juga. Sama. Aku juga. Oke. Tapi cenderung etnoton. Jadi agak susah. Oh. Kau enggak? Ya iya aja. Ya kan mudah. Mbak sensitif. Mbak aku juga. Riset-riset ikutin. Anjir. Iya. Aku juga coba-coba ini gara-gara habis TRM aku tak coba-cobain aja mbak. Ya itu terus cica sedikit. Ya kan gara-gara THR mbak gak masalah tuh mbak. Ada syringernya ada. Ya habis syringer terus alhamdulillah bisa lah dapat. Oh bisa full size. Tapi dari yang Korea mbak. Jadinya dapatnya yang murah lah. Kan dari Korea terus dapatnya 190-an. Masih dari Korea atau just tip gitu atau enggak, beli di langsung beli di Korea yang itu di mana mas? Ya. Sebut merek. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti titi tak bisa kok. Ya gitu, disensor bosku. Oke, nah dari saya itu dulu baik-baiknya. Terima kasih. Ini alamatnya belum loh, nanti mau minta. Gampang lah. Oke, bawah belakang aja. Oh iya, ya terima kasih dari saya. Nah, kalau misalnya kalian masih penasaran, saya akan berlanjut mencari di universitas-universitas lain yang ada di Semarang. Bisa di komen ya. Perjalanan saya. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Iya, Mas. Jadi, berikut tadi perjalanan saya selama di Universitas Diponegoro. Jadinya banyak sih mahasiswi dari sini, ada yang menjadi sahabat atau menjadi sahabat. Sebenarnya kalau kalian nyoba-nyoba itu ya pasti berisiko kalau trial and error, nanti wajah kalian jadi mungkin bisa beruntusan, kemerahan, atau iritasi. Nah, sebaiknya kalian juga harus tanya-tanya, lihat review-review di contoh Female Daily atau di YouTube, di komen-komen. Terus kalian juga tanya-tanya sama teman kalian yang udah nyobain produk itu tuh gimana sih rasanya. Aku pun juga kalau misalnya nggak berani juga konsultasinya ke dokter kalau misalnya tanya-tanya gitu. Lalu kalau misalnya kalian takut apa ya, tanya ke dokter ya udah kalian tanya ke teman kalian yang udah merasa expert banget. Siapa sih yang expert kayak ini, kalian kulit kalian tuh yang berminyak lebih baik ke ini, yang kering ke ini. Wah. Jadi ikuti terus perjalanan saya. Juga, kalian bisa komen kira-kira di universitas mana yang akan saya kunjungi. Dan ini kameramen saya Ludo. Ikuti terus perjalanan saya.